Halo teman-teman, selamat sore. Jumpa dengan Senapi Lanka teman-teman di sore hari ini. Sambil duduk di sekitar tanaman ya. Menikmati kopi panas teman-teman. Ya, teman-teman semuanya pada berbuah ya. Tanaman kita semuanya pada berbuah teman-teman, walaupun buahnya buah perdana teman-teman ya. Kita lihat saja, ini buah perdana ya. Buah mangga teman-teman, buah perdana ini ya. Ini ya, mangga madu buah perdana ya. Rendah teman-teman ya. Buahnya lumayan banyak teman-teman. Buahnya lumayan banyak ya. Ini kebun di sekitar rumah teman-teman. Ya. Kita lihat saja buahnya. Ya teman-teman lumayan banyak. Ya, lahan di sekitar rumah teman-teman ya. Lahan di sekitar rumah. Ya, lahan di sekitar rumah teman-teman. Ya, ini tinggal ada semutnya juga teman-teman ya. Ya, rendah sekali teman-teman. Walaupun kecil lahan di sekitar rumah kita teman-teman, jika ada sedikit hobi kita untuk menanam sesuatu yang bisa menghasilkan untuk kita ya, seperti inilah teman-teman ya, seperti ini ya. Dan ini juga teman-teman tidak terasa ya, kita tanam dan kita juga tidak terlalu untuk menghitung berapa tahun, tapi nyatanya tidak terasa ya, kita tidak menghitung berapa tahun dia harus hidup dan berbuah, tapi ya inilah hasilnya teman-teman, inilah hasilnya. Dan ini mangga madu dan pohonnya teman-teman, ini pohonnya ya, pohonnya. Pohonnya kecil dan rendah ya. Ya teman-teman, masih banyak tanaman-tanaman lainnya teman-temannya, seperti durian ya. Kita lihat tanaman yang lain, tapi tanaman durian masih belum berbuah teman-teman. Rambutan juga teman-teman kemarin ya, ini rendah juga teman-teman. Kemarin lumayan banyak ya dipetik sama bapak ya. Itu sepertinya tinggal satu biji teman-teman ya, sisanya satu biji. Ini juga buah perdana teman-teman ya, buah perdana dan rendah ya. Dan itu pohonnya teman-teman ya, pohonnya
ya rendah ya. Ya senang teman-teman kalau berada di sekitar kebun ya, senang sekali rasanya. Dan ini singkong ya, kalau dicabut itu pastinya banyak isinya teman-teman, tapi kita masih belum mencabutnya. Ini durian teman-teman, duriannya sudah daunnya sudah mulai subur ya, kita tunggu saja kapan berbuahnya teman-teman. Sepertinya ini agak terlambat ya, tidak seperti buah mangga. Kalau mangga cepat, sepertinya cepat berbuah. Ya teman-teman, kita lihat-lihat ini. Ya, senang ya berada di sekitar tanaman. Dan kita dengar suara bapak sedang bersuil ya. Dan ini umbut potok kalau orang kami bilang teman-teman ya. Ini enak sekali teman-teman kalau kita campur dengan tumbuk daun singkong, atau kita bikin sayur asam, atau kita sayur asam ikan ya, tanak ikan. Enak sekali nih teman-teman, masa-masa manis ya. Teman-teman bapak menikmati kopi panasnya ya. Ya menikmati kopi panasnya. Ya pisang teman-teman, kalau pisang udah ya berkelanjutan, kita tebang-tebang pisang ini teman-teman ya. Berkelanjutan ya. Teman-teman itu sudah ya hampir tua teman-teman ya, tapi ini masih lama teman-teman. Ini pisang menurun ini poncor teman-teman ya. Teman-teman ini sore, benar-benar sore hari teman-teman, sudah pukul 6:30, tapi walaupun sore kita ya duduk-duduk santai di samping rumah, itu udah jadi masalah teman-teman. Teman-teman ini petai ya, masih belum teman-teman ya, masih lama, masih belum berbuah ya. Ya teman-teman, ini sudah malam, kopi panas kita sudah habis, dan kita mau masuk ke dalam rumah teman-teman ya. Sampai jumpa di kegiatan kami berikutnya teman-teman, bye. Sudah malam teman-teman ya, dan suasananya sudah lain teman-teman, suasananya sudah lain. Ya, sampai jumpa teman-teman.